Okay, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ha, untuk kali ni kita ada projek sikit tentang Y15 ni. Jadi untuk Y15 ni, okay, kita nak buat projek sikit lah. Ha, tak adalah projek besar, tapi projek biasa-biasa lah orang cakap kan. Ha, ini konsep aku dah berlai habis. Jadi untuk ini adalah motor Sipatin ni. Ha, jadi si motor Sipatin ni standard. Ha, memang standard lah. ECU pun kita boleh tengok, dia pakai ECU standard ni kat sini. Isu standard, jadi aku tak nak lah, tak best lah pakai isu standard dengan fork standard dengan absorber. Alamak, lembik. Jadi untuk projek kali ni, aku nak tukar sikit lah. Apa benda yang aku nak tukar, jom kita tengok. Dekat sini kita ada barang baru sampai, barang daripada Tobaki. Okey, jadi untuk barang daripada Tobaki ni, kita nak cerita lah tentang dua kotak besar ni. Okey, jadi untuk satu kotak atas ni adalah barang-barang untuk aku rebuild balik, buat semula engine wave aku. Sebelum ni aku ada engine wave, okey, yang sebelum aku pakai headblock LC untuk motor yang kat dalam ni. Okey, jadi untuk motor ni aku nak buat balik engine wave tu. Aku nak buat untuk engine spare lah. Jadi untuk engine aku dah hantar pergi foundry, nanti aku akan tunjuk lah macam mana hasil engine tu. Ada kita ubah suai sikit dekat engine tu. Nak tahu apa, korang kena tunggu nanti lah untuk next part yang tu. Jadi untuk sekarang kita nak buat dulu untuk motor ni lah. Jadi untuk motor ni, kita tengok sikit. Yang ini barang wave, yang ini tak payah dululah. Yang ini aku tak akan cerita dulu. Yang ini nanti aku akan cerita apa benda yang kita akan buat. Okay, yang sekarang ni kita nak buat yang ini dulu, Y15 punya project. Okay, yang ini. Jadi untuk kotak ni, kita nak tengok balik apa benda yang ada dalam ni lah. Okay, jadi kita buka dulu kotak dia. Barang baru sampai, fresh-fresh dari ladang maksudnya. Okay. Jadi untuk projek ni, uish, terbasi. Banyak betul lah dia bagi ni rap. Jadi rap ni memang bagus lah. Jadi untuk Tobaki punya barang, okay, apa yang kita nak buat, iaitu ini dia. Yang first lah, Fork Lip Pro. Lepas tu kita ada magnet cover. Dan ini coil. Ini tak apa, ini kita situ lain. Dan absorber. Mono lah orang cakap, mono, gas mono shock, bukan absorber lah. Tapi lebih kurang lah absorber lah, itu yang Melayu panggil lah kan. Okay, jadi untuk magnet cover ni, ini magnet cover yang Tobaki keluarkan, magnet cover racing lah Y15. Apa yang specialnya adalah dia pakai bearing dekat tengah ni. Dan dia ada untuk screw lock dia yang ini. Okay, jadi dia akan lagi baik lah, tak makan lah ujung gerensap. Jadi dia akan lock terus dekat sini. Maknanya gerensap susah nak gelong apa orang situ lah, lebih kurang lah. Aku pun tak tahu nak terangkan, jadi ini untuk first time aku. Jadi aku akan pakai magnet cover ni, aku akan tukar dengan magnet cover yang dia pakai sebelum ni. Dan kita nak tengok yang next pula. Okay, untuk next kita nak buat yang ni pula. Okay, yang ini pula, okey, yang ini adalah Fork Lay Pro. Jadi Fork Lay Pro ni, kita dapat Fork Lay Pro, batang dia warna hitam. Dekat sini dia tulis kita dapat warna hitam lah dekat sini. Ini dia Y15 lowered 4cm, dia dah siap lowered 4cm. Okey, dan dia warna hitam black. Dia punya batang besi ni lah warna hitam, besi ni warna hitam. Okey, dan kemudian Fork Lay Pro ni, apa yang aku nak cakap, memang superb lah dia punya quality bang. Sebab apa? Dia panggil pro. Okay, dia beza dengan fork lay, fork lay lain lah. Okay, aku tunjuk satu fork lay dekat korang eh. Okay, jadi ini fork lay aku yang sebelum ni. Okay, korang boleh tengok dekat sini, dia lay bahagian sini, maknanya yang ini ke dalam dan yang ini keluar. Dia keluar. Tapi untuk yang ini, dia yang ini dalam, yang ini keluar. Macam mana dia orang punya proses aku tak pasti lah. Tapi memang super lah. Dia minyak akan ada lebih banyak, dan juga dia akan lebih tahan lah. Sebab dia tebal, ini tebal eh. Jadi itu beza dia antara dengan Fork Lay biasa lah. Itu nama dia Fork Lay Pro. Jadi untuk Fork Lay Pro ni, aku ambil untuk Y15 punya barrel. Okay, aku akan masuk dekat sini lah nanti. Dan kemudian apa lagi yang ada, kita ada dekat sini gas mono eh. Yang ini mono. Okay, mono ni pula, okey, aku ambil warna kuning dan botol dia warna gold eh, yang ni. Okey. Jadi untuk yang ini, dia boleh adjust bawah. Okey. Apa yang boleh adjust? Kita boleh adjust gas dia, soft ke, hard ke, nak high ke, low ke dia punya gas, nak banyak ke, sikit ke. Kita boleh adjust kat sini. Jadi untuk botol ni,
fashion, memang fashion gila. Dia banyak eh. Untuk Tobaki dia ada keluar yang tak ada gasnya, dan ada yang satu yang ada gas, dan ada lagi satu botol tu aku tak pasti botol apa, sebab aku pun first time untuk tukar mono ni. Jadi yang ini aku tahulah mono untuk gas. Dan kemudian dekat sini pun dia ada boleh adjust lah. Korang nak keras ke, nak apa, lembut ke, dia ada soft low kat sini lah. Ini boleh adjust eh. Jadi ini adalah mono Tobaki Racing. Jadi yang mana masih belum dapatkan, boleh try. Okay, boleh try. Sebab setahu aku, apa yang aku tahulah, memang banyak orang yang dah pakai. Dia bagi sekali ni tempat adjust spring, nak keras ke, nak lembut ke, nak kuat macam mana. Dan juga dia bagi ni bracket eh, bracket untuk pegang botol ni. Jadi yang ini pun dia bagi. Dan kemudian kita ada dapat lagi, ini dia plug coil, plug coil racing eh. Ini coil plug racing untuk FI. Ya, ini FI punya universal, okay. Semua motor boleh pakai asalkan dia full injection. Jangan korang pakai pula untuk yang bukan injectionnya. Kalau pakai bukan injection, tak tahu lah, aku rasa tak boleh hidup. Yang ini untuk full injection lah. Jadi korang boleh tengok lah kualiti dia dalam tu copper. Nampak tak? Copper dia tebal kan. Itu adalah salah satu kebaikan untuk coil plug racing lah. Bila copper ni tebal, api tu akan lebih kuat. Itu function ni. Dan kemudian dekat sini kita ada lagi apa eh? Kita ada ECU. Yang ini ECU Y15 V2. Tahun production 2019-2020. Ini tak dekat eh. Dia dah buang kad. Kalau yang sekarang ni, okay, kita boleh tengok dengan yang sekarang ni di manakah kuncinya. Sekejap eh. Okay, tengok lah yang standard ni. Sekejap. Alamak, aku tak pasang lah ni. Aku nak kena pasang balik. Okay, yang itu, okay, minta maaf eh. Yang itu ECU standard. Okay, ECU standard. Kau boleh tengok lah dia punya kad tang mana. Dia dekat 10. Jadi bila dia dekat 10, okay, kita tukar ECU yang tu, dia akan tak dekat nanti. Jadi inilah function ECU yang no cut ni. Jadi itu aku akan pakai. Dan kemudian ini thermostat ni, ini sebenarnya untuk projek Ablo LC ni. Aku ambil, tapi dia dah termasuk sekali dalam kotak ni. Tak apa, ini untuk projek Ablo LC, kita letak sini. Okay. Dan kemudian dia ada bagi dekat aku oil pump pro. Oil pump pro daripada Tobaki. Tengok dia siap pin apa semua. Memang ini support ni kalau nak pin hitam. Tapi untuk sekarang aku tak pakai lah untuk oil pump pro ni, sebab untuk oil pump pro ni selalunya aku akan tukar oil pump bila motor dah modified lah. Tapi untuk sekarang motor ni sebenarnya engine dia standard. Jadi tak payahlah, cuma untuk luaran je kita tukar. Yang ini tak payah dulu. Dan kemudian untuk magnet racing ni, kita dapat magnet racing eh daripada Tobaki. Magnet Racing Y15. Jadi aku akan try magnet ni pakai, digandingkan dengan ECU dan juga cover magnet lah. Cover magnet yang tu dan juga coil plug. Ini antara orang cakap spek PCO lah, orang cakap player cut off eh, player cut off. Tapi ini dah buang cut off, tapi masih ECU standard lah dikira kan. ECU standard buang cut off. Ini untuk motor Fatin. Jadi cam apa tak ada usik apa. Jadi memang standard motor ni. Boleh tengok kat situ engine dia. Kotor kan, nak kena cuci balik ni. Itu dia. Okay, jadi jom aku nak start pasang dulu. Okay, aku akan pasang dulu dengan ECU dulu mula. Okay, dan kemudian aku akan tukar mono dan fork lah. Jadi kejap lagi aku akan review balik lah selepas aku pasang. Aku nak buat video pemasangan tu agak lambat lah dalam video. Aku takut jadi panjang. Jadi aku akan sambung balik. Sorry ya, tadi storage phone full pula. Okay, jadi untuk pemasangan aku akan pasang dulu. Dan kejap lagi kita akan tengok balik lah macam mana selepas aku pasang. Dan kita akan tengok balik macam mana bahagian depan, belakang, dan dia punya ECU, dan apa perbezaan dengan yang ada kad tadi ya. Jadi jom aku akan pasang dulu, kita tengok kejap lagi. Let's go. Okay geng, jadi selesailah pemasangan untuk bahagian mono eh. Okey, jadi untuk mono kita tunjuk sikitlah. Ini antara yang aku pasanglah. Ini mono salah satu. Okey.
dan kita boleh adjust soft low kan kat sini. Tambah tolak kat situ. Okey, yang ini aku kurangkan sikit sebab dia kalau kita keraskan sangat dia terlalu keras lah. Dan kat sini pun korang boleh adjust gas dia korang nak banyak mana, okey. Nak rendah ke, nak naik ke, mana-mana lah. Dekat situ boleh adjust. Dan kemudian apa lagi yang aku tukar untuk motor ni, macam kita cakap lah, untuk fork link. Okay, ini antara benda-benda besar yang aku tukar lah untuk projek kali ni. Jadi untuk fork link ni kita boleh tengok daripada sini lah, fork link pro. Fork link pro ni dekat sini dia tebal dan minyak dia, kuantiti minyak dia apa semua lebih banyak lah. Dia akan lebih tahan lah, lebih selamat. Sebab apa dia tebal lah yang ni. Okay, dan kemudian apa lagi yang aku tukar adalah ini dia. Okay, itu dia. Alamak, tak nampak sangat. Okay, yang tu coil plug eh. Okay, coil plug. Sekejap. Okay, coil plug. Okay, coil plug kita tukar dah. Dan kemudian ECU, ECU standard dekat atas ni. Tak apa nampak lah. Dan ECU standard no cut ni. Okay, kita boleh tengok eh. Ini Tobaki punya brand. Okay, macam sebelum ni aku rem 10.5 lah. Ikat. Okay, untuk kali ni dia naik sampai 12. Jadi itulah sebab sikit aku tak boleh nak rem banyak-banyak sebab minyak hitam aku tak tuang lagi. Jadi untuk minyak hitam pula aku nak tukar, okay, untuk minyak hitam. Tapi kita tunggu dulu, aku nak share dengan korang ada berapa benda ni lah. Yang ini aku masih belum pasang, untuk oil pump, cover magnet dan juga magnet ni lah. Jadi untuk magnet dan cover magnet ni mungkin lah selepas aku buat untuk spek lain untuk motor ni, insyaAllah baru aku akan pakai lah. Jadi untuk barang ni aku simpan dulu. Dan untuk bahagian oil pump ni pun nanti aku akan pakai. Dan kemudian itu sajalah, kita tukar fork link, ECU, coil plug dan juga mono untuk motor ni lah. Jadi untuk minyak hitam, aku nak share ini minyak hitam sebelum ni. Ya Allah, berkeladak kan ni. Jadi aku dah cuci-cuci enjin dia, aku dah flush-flush balik. Jadi kita akan pakai minyak hitam Epon. Ini dia minyak hitam Epon. Okay, Epon ni antara jenama yang aku percaya lah. Untuk semua motor aku, semua aku pakai minyak hitam Epon. Motor Aspire ni, ada di satu Aspire kat dalam pun pakai minyak hitam Epon. Dan juga yang ini pun aku akan pakai juga Epon. Yang ini adalah semi sintetik eh, R4000 RS. Dia ada sintetik plus. Okay, ini dia. Yang ini semi sintetik. Kalau fully sintetik dia Katana. Okay, Katana tu fully sintetik. Yang ini semi sintetik lah bagi aku. Okay, jadi untuk minyak hitam ni, kebaikan Nippon ni, kau tahu lah dia punya harga pun tak adalah terlampau murah, tak adalah terlampau mahal. Okay, jadi kualiti dia memang bagus ya. Ini antara jenama yang lama bertapak lah ni, Nippon ni daripada dulu ni. Memang padu kan ini. Okay, dan kalau korang nak tengok pun, banyak dah orang-orang yang pakai Epon ni. Dia orang review semua padu-padu kan. Sebab apa? Kualiti dia memang baik. Okey, jadi jom kita nak masuk dulu minyak hitam. Kawan tolong pegang kejap. Suruh kawan pegang. Okey. Jadi kita akan masuk dulu. Epon ni senang je kalau korang nak pakai eh. Korang buka macam tu, tarik dan juga buka je penutup dia macam tu. Dia datang macam ni. Aduh, tunggu buka aku. Ada eh. Okey, yang ini eh. Macam ni korang just tuang. Tak payah sorong pun boleh ni. Boleh ikut kan. Kalau nak tak sorong lagi bagus. Okey, jadi untuk motor Y15 ni tak silap aku dia pakai 1 liter eh kan. Jadi korang boleh letak lah tuang sendiri lah. Agak-agak korang, jangan korang main tambah-tambah minyak hitam. Kalau boleh jangan bang macam tu. Sebab apa, bila kita tambah minyak hitam, benda tu takkan cantik lah. Kita motor nak modify, minyak hitam tu kena jaga. Minyak hitam tu penting eh. Penjagaan minyak hitam tu penting. Aku tak pakai corong. Malas nak pakai corong. Jadi kita tuang sini. Kain aku tu ni, alamak, kain kat sana. Okay, habis satu botol. Dan selepas korang habis satu botol,
kalau contohlah tak habis satu botol lipon ni, okey, korang boleh juga untuk simpan, simpan tu terpulang pada korang lah, nak simpan macam mana. Ha, dia tutup balik, dah simpan macam ni. Ha, boleh simpan balik botol ni, tak ada pun tak ada pun. Okey, jadi untuk botol ni aku dah tukar warna hitam dan kita pun dah tutup bawah, lap balik macam biasa. Okey, warna hitam takkanlah korang tak pandai tukar warna hitam. Ha, just tutup balik macam biasa dan kemudian okey. Selepas korang dah pasang minyak hitam, ini aku ajar cara betul lah. Kau bagi minyak hitam tu ada line jail dulu. Kau start motor, jangan rem, jangan apa, bagi minyak hitam tu jalan dulu. Minyak hitam tu akan naik balik ke head ke apa tu, dia akan jalan ke seluruh enjin, dia akan cuci balik enjin. Kalau nak lagi cantik, korang masuk minyak hitam yang botol murah punya untuk cuci enjin, dan kemudian korang buang balik, baru minyak, masuk minyak hitam mahal. Itu antara yang perfect lah bagi aku. Tapi kalau macam ni pun boleh lah. Nampak? Enjin dia lagi smooth. Tadi enjin dia kasar sikit tau. Ha, dia kasar sikit. Jadi untuk sekarang enjin dia makin smooth lah. Jadi itu antara kebaikan minyak hitam Nippon. Okey, boleh try minyak hitam Nippon. Bukan setakat dia ada minyak hitam saja, dia juga ada air radiator. Ha, macam air radiator aku biasa tambah untuk botol ni lah. Ha, air radiator dia warna biru kan? Warna biru kan? Okey, korang boleh cuba juga air radiator ni padu juga. Tahan panas. Okay. Ah, senjap. Semua fanji dia. Alhamdulillah. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe lah video YouTube aku ni. Okey, insya-Allah di next content kita akan ada projek lagi untuk motor ni ataupun motor lagi satu lah. Aku ada content untuk EX5 pula. Jadi untuk Y15 ni aku buat sedap rasa untuk berjalan tadi. Jadi itu saja untuk konten kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kepada yang menonton. Kalau ada lebih tu daripada ilmu-ilmu orang lain aku ambil, korang boleh ambil ilmu-ilmu ni. Kalau kata ada kekurangan tu, okay, minta maaf. Itu kekurangan tu daripada aku sendirilah. Okay, jadi itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.